lupa segrup guest. Saudara, hari ini saya diundang langsung oleh Hajah Ratu Munawwarah ke kediaman beliau dalam rangka halal bihalal. Ibu perlu menjelaskan hari ini ibu mengundang siapa? Ya siapa saja yang datang? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, makasih Pak Udhoni sudah datang.
hari Jumat ini kita halal bihalalnya dengan para aktivis, dengan para jurnalis, dan saya lebih menekankan juga para aktivis perempuan. Dan apa namanya, tujuannya tentu kita saling bermaaf-maafan sama teman-teman jurnalis, kan ada yang senior juga seperti Pak Huduri sejak zaman Bapak gitu kan. Kemudian juga alhamdulillah hadir teman-teman almarhum, ada mantan-mantan anggota DPR Pak Hotman, Pak Ferry, ya. Dan kehadiran kita juga pada saat hari ini sebetulnya juga untuk selain saling bermaaf-maafan, untuk lebih mengkonsolidasikan persaudaraan kita. Seperti saya kenal nih sama Pak Hambali, udah dari PKBI puluhan tahun yang lalu, ketemu lagi, bisa konsolidasi lagi, itu sangat menyenangkan. Sekali ya. Sekali lepas kangen ya? Lepas kangen, karena sudah dua makanan yang kami hidangkan, kebetulan ini halal bihalal yang keberapa ya? Kami halal bihalal sejak hari Sabtu yang lalu. Ya, sebelumnya ibu dengan kawan-kawan dari PDIP juga. Dari PDI, dari Talasemi, dari apa namanya disabilitas, dari Persani, banyak kalangan. Dan hidangan yang kita persiapkan itu semuanya produk UMKM, tidak ada dari toko besar. Kira tadi masakannya kurang. Amin, insya Allah kalau tidak banyak orang saya yang masak. Janjinya belum, janjinya belum. Iya, kita mau masak sama-sama. Kemudian tadi pagi saya ikut acara Si Cita, Senam Indonesia Cinta Tanah Air. Iya, memecahkan rekor MURI, jadi ya nggak sempat masak. Iya, dan kali mudah-mudahan ya. Insya Allah panjang umur saya badan. Makasih ya Pak Udawi, makasih hadir. Ya, sukses selalu. Makasih banyak. Amin. Wah iya Kak, amin. Kita mulai acaranya. Kalau jadi silakan masuk ke dalam. Mulai acaranya Pak. Oh iya, benar. Iya, enggak apa-apa. Saya mau masuk. Iya. Begitu baru mau langsung nongol. Iya, doanya makbul, Pak. Harus dimoto dong, Pak, ini. Sudah tadi dimoto ya. Iya, silakan. Jadi berapa tahun enggak ketemu, Pak? Udah lama. Terakhir nikahan alhamdulillah saya. Ke tempat yang sudah. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak Pontas makasih banyak ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Jadi sebab apa? Kita punya dua hal yang istimewa. Satu, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Itu menyatukan kita. Yang kedua, tak ada di dunia, ada di negeri kita, halal bihalal. Ini anugerah yang bukan sembarangan. Saking cintanya Allah kepada kita. Hari ini pun kita duduk bersama. Tentu bukan duduk sembarang duduk. Ada sinergi yang mau kita bangun. Sinergitas yang harus mengeluarkan energi positif untuk mencintai negeri kita. Saya lihat Pak Cecep, orang kalau kebanyakan mengeluarkan energi negatif, suatu hari energi negatif itu kembali kepada dia. Maaf saya, Pak. Karena maaf Bapak Ibu ya, ada orang kata ya, ada orang maaf ya, tim anak saya itu kena narkoba. Demi Allah, Allah tidak akan matikan dia kecuali ada keturunannya kena narkoba. Jangan ngata-ngatain orang, berusaha. Udahlah, jangan nambah musuh di hari pertimbangan di hadapan Allah. Jangan, berat nanti hisab kita nih. Maka Allah akan beritakan amal kita. Tiba kita ditimbang, bawa sholat, bawa puasa, bawa zakat, bawa umur. Tiba-tiba di belakang banyak yang interupsi. Ribuan di belakang kita interupsi. Gara-gara nambah musuh di dunia ini. Jadi apapun clear, kita harus clear batin kita ini. Pak Ibu yang muliakan Allah, ada yang cerita sama saya, Ustaz, kenapa orang banyak betul benci sama saya? Pak, Bapak kalau dibenci orang, ucapkan alhamdulillah. Kenapa gitu, Ustaz? Karena kita sedang mendapat tambahan pahala dari yang benci kita. Tidak ada ruginya kok kita. Kalau dia sibuk benci, kita sibuk tasi aja. Ngapain kita repot-repot? Tidak usah. Yang penting hari ini, negeri ini butuh orang yang punya prestasi dan peduli. Terus terang kami, Bu Ratu, saya, Mas Cece, Pak Peri, dan kawan-kawan yang ada di sini berpolitik. Kita mengikuti, dalam Islamnya ada namanya siasah dusturiyah, siasah maliyah, siasah harbiyah. Politik bernegara membuat undang-undang. Ada politik ekonomi, ada politik kalau kita diperangi orang, kita bela negara kita. Untuk apa kita berpolitik? Apapun partainya, bagi kami di rumah perjuangan ini, mohon maaf Bapak Ibu sedikit anu saja, kadang saya ditanya, Ustaz,
Ustaz sekarang di PDIP. Iya, saya di PDI. Oh, banyak tuh ramai di medsos. Bagi saya, mohon maaf Bapak Ibu, berpartai ini tiga saja. Satu, meratakan jalan kebaikan. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Yang keempat, menebar kemanfaatan. Saya teringat cerita Ustaz Gatot, mohon maaf, kita sama-sama pernah membaca riwayat Imam Sari As-Sa'adi, muridnya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Suatu hari beliau ini ditanya murid karena setiap hari istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 berapa lama? 30 tahun. 30 tahun, memangnya ada apa dengan Alhamdulillah Guru? Apa dia bilang? Saya di Baghdad itu punya toko besar. Suatu hari orang ribut, pasar itu kebakaran, tapi ada yang lapor guru, dari sebanyak toko itu cuma toko guru yang tak terbakar. Saya langsung menyebut Alhamdulillah. Tapi setelah itu saya merasa berdosa. Kenapa? Kalau saya mengucapkan Alhamdulillah, berarti saya tak memikirkan kesedihan teman-teman saya yang juga punya toko. Padahal yang punya toko bukan saya sendiri, tapi sahabat saya juga punya toko. Dan Alhamdulillah itu bagi saya kekeliruan besar saya. Karena saya gembira dengan diri saya sendiri, tanpa gembira melihat derita orang. Dan ikut gembira dengan derita orang. Itulah yang menyebabkan saya berdosa di hadapan Allah. Maknanya apa Bapak Ibu? Beliau mengajarkan kepada kita, jangan pernah gembira ketika masih melihat banyak penderitaan. Jangan pernah merasa gembira ketika masih banyak kemiskinan. Tak ada partai, tak ada kandidat yang menjadi lawan kita. Selaku jurnalis wanita di Jambi, yang baru saja lulus jadi komisioner Komisi Informasi Publik ya, Jambi. Sekarang hari ini Ibu Ratu melaksanakan halal bihalal. Nah, minta sedikit komentarnya ini. Ya, kita berterima kasih kepada Bu Ratu karena ini jadi ajang silaturahmi ya, antar jurnalis, kemudian antar pelaku NGO, di sana ada aktivis-aktivis. Ini kan biasanya mereka jarang bertemu, akhirnya di satu lokasi ini bisa bertemu. Kita memberikan apresiasi lah dengan apa yang dilakukan Bu Ratu terhadap kegiatan ini, karena ini kan maraton ya, sebelumnya juga sudah digelar kegiatan yang sama dengan berbagai komunitas yang berbeda gitu. Di mata Ning nih, seorang Bu Ratu ini seperti apa? Ya, mengenal Bu Ratu dari sejak tahun 2005 masih jadi ibu gubernur ya, waktu itu sebagai ketua tim penggerak PKK waktu gubernurnya Pak Zulkifli Nurdin. Beliau memang orangnya sangat sangat ramah, seorang istri gubernur yang begitu sangat dekat dengan kawan-kawan wartawan, media, kemudian sering berkomunikasi walaupun misalnya sudah tidak lagi jadi istri gubernur, tapi tetap rajin WhatsAppan, nanya apa kegiatan, kemudian sering bertukar pikiran juga, artinya sangat hangat ya, tetap hangat ya walaupun ya komunikasi lewat HP gitu, jadi tidak pernah terputus tali silaturahmi. Oke, terima kasih Boning. Terima kasih Bang Dari. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Ibu Ratu Hajah Ratu Munawaro. Hajah Ratu Munawaro di Kediman Boyau di Citralen. Saya bangga betul bahwa beliau tetap menjaga silaturahmi selama ini, dan hari ini ya, bersama-sama kita dengan beliau acara mendengarkan tausiah-tausiah dari ustadz-ustadz kita yang mudah-mudahan dalam bulan Syawal ini, setelah kita melewati bulan Ramadan kita lakukan untuk jiwa-jiwa kita, mudah-mudahan Allah selalu bersama-sama kita semua. Sekali lagi terima kasih atas undangan Ibu Ratu beserta rekan-rekan semua yang ada di sini. Nah, semoga silaturahmi ini tetap terjaga. Amin. Semoga Ibu Ratu selalu sehat. Amin. Dan diberikan rezeki dan diberikan umur yang berkah dari Allah SWT. Sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan. Oke, ya, Pak Adri. Bersama-sama, terima kasih. Di mata Pak Adri ini, di mata Pak Adri, sosok Ibu Ratu ini seperti apa? Saya mengenal beliau itu sudah lama. Artinya saya pertama kali menjadi tim advokasi gubernur dengan Pak Gubernur almarhum Bangda kita, orang tua kita, Bangda Zulkifli Nurdin. Saya melihat sosok Ibu Ratu luar biasa mendampingin Pak Gubernur
sampai akhir hayat, dan tetap komitmen, tetap konsisten, tetap istiqomah dalam menjalankan kehidupan. Maka itu salah satu menjaga hubungan yang hangat, hubungan ya, yang hangat kepada dan beliau juga seorang wanita yang cerdas, iya, dan keibuan, wanita yang cerdas luar biasa, pemikiran ke depan untuk masyarakat Jambi luar biasa, tokoh muda yang ibu-ibu kita yang selalu mengayomi ya, tanpa pandang bulu, itu yang saya kenal dengan beliau, dan memang konsisten dengan apa yang dia sampaikan sampai detik-detik ini. Saya berharap Ibu Ratu sebagai bagian dari masyarakat di Jambi, kita berharap juga dia tetap istiqomah, tetap menjalankan kegiatan hari-hari, dan tetap menjaga silaturahmi, dan kita tetap membantu apa yang bisa kita bantu untuk menjaga semuanya Jambi akan lebih baik. Oke, terima kasih. Itu dah mungkin ya. Aduh.